satu program yang begitu hangat di RTM sekarang, iaitu Juara Pujaan. Dan pagi ini kita bertuah dapat berbicara dengan ke-6 peserta yang kita buat 6 dulu kali ini. Dan pasti pentingnya kita berbicara dengan bosnya ataupun produsernya, penerbitnya, Cik Ain Sabrina On. Terima kasih Ain. Sempat juga datang sini pagi ini, kita tahu. Malam ni ada persembahan. Malam ni live, secara langsung, 10.30 malam. Malam ni untuk minggu ni saja 10.30 malam. Okey. Dan kita juga ditemani oleh Muhammad Nazri Muhammad Don, juga Encik Arifin Tio dan juga Encik Nazila Arshad. Dan kita ada 3 lagi peserta bersama Hisham, kita akan perkenalkan sebentar lagi. Ain, jadi macam mana? Dah masuk minggu keberapa? Perjalanannya bagaimana setakat ni? Okey. Juara Pujaan, minggu ni dah masuk minggu yang ketiga. Episod yang ketiga. Jadi, kita dah selepas menjalani uji bakat pada bulan April. First siaran langsung pada 28 April. Jadi, keseluruhan peserta seramai 36 orang. 36 orang akan melalui 6 saringan. So, setiap minggu kita ada 6 saringan tu, ada 6 peserta lah. Jadi yang akan ke peringkat seterusnya dan seterusnya, kita nantikanlah pada minggu-minggu yang akan datang. Itu dia ada surprise sikit, dia ada kejutan sikit. Jadi kalau tu kita kena tengok, itu memang tak perlu diperkenalkan lagi. Nazilah, lagu apa yang Nazilah nyanyikan ketika menghadiri uji bakat? Masa tu saya membawa lagu daripada Rohana Jalil. Bertajuk? apa? Lagu apa ya? Rayuanku kan? Rayuanku, betul. Itu lagu. Lagu tu. Encik Arifin, lagu apa yang dibawakan ketika uji bakat? Semasa uji bakat saya buat lagu Patua Pujangga. Patua Pujangga. Patua Pujangga. Antara lagu yang agak sukar untuk dinyanyikan. Lengguknya lain, penjiwaannya lain. Tapi tahniah kerana berjaya sampai ke sini. Nazri sebenarnya bertugas dengan PDRM. Tapi kita nak cerita pasal nyanyi. Pasal kerja hari ini. Lagu apa yang dibawakan ketika datang menghadiri uji bakat? Saya buat lagu yang dipulihkan oleh Rahim Ma'ruf, Usang. Itu kalau pergi karaoke selalu tu payah juga nak menyanyikan lagu tu. Okey, bagaimana pengalaman setelah terlibat dalam Juara Pujaan? Kita di Nazirah dulu ya. Bagaimana ia membentuk persembahan anda ataupun memantapkan lagi persembahan di khalayak ramai? Sebenarnya kita masuk pertandingan macam ni, kita sebenarnya berkongsi-kongsi pendapat, kita menambah pengalaman kita dalam bidang ni. So bila saya masuk bidang ni, saya akan rasa macam saya patut buat lebih baik dengan cara begini, dengan begini. Bila ada tenaga-tenaga pengajar, bila penerbit akan tegur yang mana kita silap, yang mana kita kena improve lagi. Itulah pengalaman yang paling berharga yang saya rasa dia boleh dibawa ke masa-masa hadapan untuk kita praktiskan dan untuk menjadi lebih baik lagi. Dari segi pemilihan peserta, bagaimana Ain? So, persaingannya pasti sengit, begitu ramai yang datang. Nak memilih 36 ni pun saya kira agak pening kepala juga sebenarnya. Jadi bagaimana proses pemilihan peserta ke peringkat ini? Baiklah. Untuk proses pemilihan ni tidak 100% kepada bahagian unit hiburan TV, tetapi kita meletakkan amanah ini kepada bahagian muzik lah, bahagian muzik RTM. Jadi kita punya pakar-pakar, juri-juri yang memilih. Tentu dari segi vokal yang kita lihat, selain itu ada dia punya filler lah, selingan-selingan dia. Tapi RTM selalu menitik beratkan kualiti lah. Kita sepanjang melahirkan juga bintang-bintang bertaraf dunia dengan pertandingan. Okey, baik. Kalau kita telah berbicara dengan Nazilah, Encik Arifin dan juga Encik Nazri, kita ada 3 lagi peserta bersama Hisham Saleh di studio pagi ini. Ya, ditemani, menemani saya hari ini kita ada Nur Intan, kita ada Iris dan kita ada Syah. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Anda berada di peringkat Suka Akhir, betul sekarang ini? Ya, betul. Kalau tadi Zaliah ajukan tanya soalan apa lagu untuk uji bakat. Untuk anda di Suka Akhir, pemilihan terletak kepada anda, satu lagu wajib dan satu lagu pilihan, betul? Ya, betul. Lagu pilihan anda? Malam ni eh? Ya, malam ni. Boleh kongsikan ataupun benda itu rahsia? Boleh dikongsikan. Okey. Lagu pilihan anda untuk malam ni? Untuk lagu pilihan saya pada malam ni, sebuah lagu dipulihkan oleh KC yang berjudul Seribu Impian. Seribu Impian. Saya bagi intro sedikit. Malu-malu Syah. Untuk Iris sendiri, Iris. Iris satu-satunya yang bukan berbangsa Melayu yang berada dalam ni. Tapi sebelum ni sudah ada pengalaman yang besar kan dalam bidang nyanyian? Ya. Apa tu?
Iris pernah masuk untuk pertandingan Bintang Amino. Selain pada itu juga pertandingan menyanyikan lagu Tamil. Sehingga akan menjadi pencabar sengit kepada mereka LM. Jadi malam ini lagu pilihan anda? Lagu pilihan saya Sweet Child of Mine. Wah, lagu wajib tu? Kena jadi bukan. Rock. Kena jadi rock. Lagu apa? Lagu wajib bukan kemahuan fikiran. Fazal Latif. Okey. Anda Nur Intan? Saya diberi lagu wajib, sebuah lagu yang dipulihkan oleh Azin Aziz, Mencari Mimpi. Dan lagu pilihan saya, Ku Gembira Di Sampingmu, Khadijah Ibrahim. Okey, okey, memilih juara pujaan sebagai satu platform anda untuk anda mengorak langkah ke satu tahap yang lebih tinggi. Apa faktor yang mendorong anda? Kita mula dengan anda dulu, ringkas saja. Dorintan. Soalan berat sangat. Okay, sebab memang saya meminati bidang ini dan saya rasa macam nak majukan diri lagi. Okey. Buat platform lah untuk majukan ke hadapan ini. Iris nak tambah profil lagi dengan JP ini. Betul ya? Bagi Iris, bidang nyanyian ni kita nyanyi ikut passion. Jadi apa saja kita buat termasuklah pertandingan kan. Jadi kalau kita fikir dia pertandingan, lebih baik kita fikir kita diberikan peluang untuk mempersembahkan persembahan membuat kita. Membuat persembahan. Jadi buatlah yang sebaiknya dengan hati yang ikhlas. Okay. Syah? Macam Syah pula, Syah, bagi Syah juara pujaan ni jadikan satu platform untuk orang lebih mengenalilah diri ni. Sebab sebelum ni pun memang pernah join and ada untuk competition relatif ini. Tapi mungkin orang tak pernah. Ini menambah itu lagi profil anda. Baik, jadi selamat berjaya untuk anda bertiga, untuk Syah, untuk Aida dan juga Nur Intan. Zaliha, malam ni mereka akan bertarung. Kita kena saksikan mereka malam ni. Kalau tadi kita dah dengarkan lagu pilihan, mungkin Nazri boleh berikan apa lagu yang akan anda persembahkan malam ini. InsyaAllah malam ni saya akan memperdengarkan lagu yang dipopularkan oleh JJ. Okay, Keasingan Dalam Luka. Okey. Ya, lagu pilihan saya Kasih yang dipopularkan oleh Sudirman. Dia boleh kawan dengan Aku Gembira Di Sampingmu lah. Semua rancangan. Encik Arifin, lagunya malam ni lagu apa? Malam ni untuk lagu wajib saya akan menyanyikan lagu Kepulangan yang dipopularkan oleh Razif Ismail. Dan lagu kedua, lagu pilihan Mengapa Dikenang Mengapa Difikir daripada Hermantino. Okey, Nazila. Saya akan bawakan lagu yang dipopularkan oleh Francis Kapita, lagu Aku Hanya Pendatang. Okey. Dan lagu pilihan saya, lagu Merentak Dangdut, Kita Berdua daripada Zaliha Hamid. Oh, wow. Okey, kita dah dengarkan pilihan-pilihan lagu mereka dan bagaimana mungkin persiapan untuk malam ini. Apa antara yang sering nasihatkan, yang sering diingatkan kepada para peserta sebelum mereka memulakan persembahan? Okey, satu, disiplin. Bukan bila naik stage tu, naik pentas, pastikan anda seorang yang profesional. Maknanya lupakan siapa diri anda, jadi seorang yang profesional atas pentas dan have fun on stage. Kemudian kami sering ingatkan, nak jadi penyanyi ke nak jadi juara. Okey, kalau anda nak jadi penyanyi, sampai bila-bila anda akan kekal. Tapi kalau juara, untuk pertandingan ni je kan. Alright, lepas tu sedikit tambahan, setiap minggu kita akan memberikan assignment ataupun tugasan lagu-lagu wajib mengikut komposer, ikon komposer. Jadi minggu ini kita menjemput Manangah lah, komposer Manangah. Dan lagu-lagu wajib mereka semuanya ciptaan Manangah. Yes. Kalau disiplin pelajar, ahli peniaga dan polis mesti tahu disiplin kan. Memang tak perlu diperkenalkan mereka. Jadi terima kasih. Selamat berjaya untuk semua. Semoga persembahan malam ini berjalan dengan baik. Kita nantikan waktu siarannya 10. Okey, untuk minggu ini sahaja 10:30 malam. Sehingga 12 malam. 9 malam. Minggu biasa 9 malam sehingga 10:30 malam. Jadi